maksudnya. Jadi itu permasalahannya, permasalahan yang Bapak alami dan kemudian dimasukkan ke pengadilan negeri ya Pak? Pak ya, saya sudah lapor ke YLKI, ke Polda, Polda itu malah saya nggak dianggap, saya bilang ini kasus kecil dan sebagainya. Loh, Bapak ini sebenarnya saya yakin menyangkut banyak orang karena saya mengalami beberapa kali kan nggak ditanggapi, ya saya jengkel, saya sempat cari pengacara dan sebagainya. Mereka kelihatannya nusewu ini sudah di kok sudah di apa cara jawanya diketik apa dianu supaya kesulitan saya. Nampaknya mereka sudah tahu. Jadi pas, kemudian singkatnya itu sudah diajukan ke pengadilan. Iya, betul. Dan karena Bapak tidak tidak setuju dengan keputusan itu, kalau secara kronologis kan semua ada di dalam permohonan ini. Iya, Bapak, ya? Ibu. Dan kemudian Bapak sudah memperbaiki permohonan ini. Putusan Pengadilan Negeri Demak, Jawa Tengah atas tindakan banker resmi sebuah merek mobil dianggap telah merugikan hak konstitusional pemohon. Demikian disampaikan Koko Hadianto dalam sidang pengujian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Senin 23 Juli 2012. Terhadap permohonan tersebut, panel hakim konstitusi memberikan nasihat pada pemohon untuk memperjelas argumentasi konstitusional dari pasal yang dimohonkan untuk diuji. Panel Hakim Konstitusi juga mengingatkan kepada pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak. Atas nasihat Panel Hakim Konstitusi, Koko Hardianto menyatakan, dirinya merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri Demak karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Gugatannya ditolak PN Demak dengan pertimbangan, gugatan tersebut seharusnya diajukan di pengadilan tempat tergugat berada. Ya kan saya jadi bingung, saya kan gugatnya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan harus di tempat domisili saya, KTP saya. Nah, sedangkan menurut HIR Pasal 118 itu kalau anu tergugatnya menggugatnya harus ke pengadilan di tempat tergugat. Nah, kalau saya kan pilihnya yang menguntungkan saya kan begitu logikanya. Nah, itu kepastian hukum kan jadi enggak ada gini semacam ini. Apa gunanya DPR susah payah membuang-buang waktu, buang-buang uang dan sebagainya untuk menciptakan suatu undang-undang yang akhirnya mubazir tidak bisa dimanfaatkan orang, ya kan? Itu saya antara lain juga memperjuangkan itu gitu. Saya kok belum pernah dengar ada orang menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Apa jenengan tahu? Pernah ada itu. Padahal bagus undang-undangnya ini. Ilham Riyadi, Hadi Prasetya, MKTV News melaporkan.